Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam berhujung minggu kepada semua follower-follower Naris. Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang curah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat. Dan tak salah, ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang boleh bagi manfaat dekat orang. Dan tak salah untuk saya share apa yang saya tahu, apa pengalaman saya dalam bidang bakery ini. 5 tahun saya buat bisnes, 4 tahun secara offline dan 1 tahun lebih saya onlinekan saya punya bisnes. Dan alhamdulillah, the more you give, the more you get. Lagi banyak kita memberi, lagi banyak yang kita dapat. Okay, so saya tidak kesal, saya tidak rasa takut, saya tidak rasa rugi ke apa, no. Saya, bagi saya tidak, tapi bagi saya sangat puas dan saya sangat bersyukur. Saya dapat memberi manfaat dekat orang. Dan saya tidak takut dengan persaingan, saya tidak takut dengan sebab rezeki telah ditetapkan oleh Allah. So saya tidak takut dengan semua tu. Lagi banyak kita memberi, lagi banyak yang kita dapat, insyaAllah, dengan izin dia juga. So untuk pagi ini, saya tahu ramai yang tidak pandai lagi putar fresh cream. Ramai yang buat-buat tak naik. Kenapa? Apa punca sebenarnya kenapa fresh cream kita tu tak jadi dengan elok? Tak jadi, kata nak hiaskan kita punya kek kita, kenapa tak jadi elok? Kenapa kita punya nampak okey dah, tapi bila kita letak di atas kek, bila kita sapukan dia, tidak menjadi? Kenapa? Dan apa punca yang menyebabkan fresh cream kita tu tak menjadi dengan elok? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. You type kat komen dulu, clear ke dah? Saya kat komen dulu, clear ke tak saya punya live? Tak kat komen dulu. Semoga apa yang saya share untuk pagi ni, pagi Sabtu ni, semoga you all kata, walaupun duduk santai-santai kat rumah, tapi ada manfaat dia juga. Walaupun bercuti, tapi ada juga sebersedikit lah, sebersedikit. Walaupun benda tu tak banyak, tapi adalah kata dapat input apa yang saya nak share untuk pagi ni. Macam mana buat fresh cream? Sabar. Masuk dulu dan jangan lupa share saya punya live ni. Okay, semoga perkongsian saya untuk pagi ni you all dapat kata input dia dan dapat faham apa yang saya share ni, supaya you all dapat gunakan fresh cream ni dengan cara yang betul. Sebab kalau selagi you all tidak dapat buat fresh cream ni dengan betul, memang tidak akan sampai jadi ke mana-mana kita punya kek kita. Memang kek kita, kita nak hias dia pun, kita kena, of course, kita kena menggunakan fresh cream. So kalau you all tidak pandai putar ataupun tak tahu cara nak menggunakan fresh cream ni, memang sampai bila-bila kita tidak tahu, kata tidak pandai lah nak deco kek ni. Dan you all kena ingat, fresh cream ni banyak sangat fungsi dia untuk kita boleh gunakan dekat kita punya kek kita. You all boleh campurkan dengan coklat pun boleh. You all nak campur dengan coklat yang biasa pun boleh, dengan coklat yang premium pun boleh. You all nak campurkan dengan cream cheese pun boleh. Banyak sangat, tahu tak? You all nak boleh nak campurkan dengan, nak buat inti Hokkaido pun boleh. You all nak campur ataupun nak buat inti cream puff pun boleh. You all nak buat inti pun boleh dengan menggunakan fresh cream. Sekiranya kita buat tu betul, sekiranya kita buat tu jadi. Masalah di sini, kita buat tak jadi. Pas lagu mana nak buat? Pas lagu mana nak masak?
masukkan dalam inti cream puff kita, dalam inti kita punya kaido. Dan fresh cream ni kita boleh gunakan juga di dalam kita punya Swiss roll kita. Okey? Banyak sangat. Kalau you all tidak tahu nak guna ke, memang tahu nak kata lah. Tahu tak? Sebab benda ni banyak sangat aku guna eh. Banyak sangat kegunaan. Sebab kita boleh buat topping. Banyak sangat kegunaan eh. Dia tahu tak? Tak jadi, memang nak guna lah ke mana? Tak jadi nak guna lah ke mana? Heh? Sambil kerja ni Norit. Tak nak lepaskan ilmu. Kijak-kijak tak apa. Tengok balik. Tak ada masalah. Saya kata tak ada delete lah. Tahu tak? Tapi mungkin akan datang sebab saya tak nak apa yang saya share ni disia-siakan. So why not? Saya akan buat macam mentor saya, dia buat live lepas tu dia delete. Buat live dia delete sebab apa? Sebab orang tak nak kata share dia punya live. Orang tak nak ambil ilmu dia. So ilmu dia sangat mahal kot. Sebagaimana saya share dekat you all. Okay, why not saya buat macam mentor saya juga. Benda tu tak mustahil. Tapi selagi dia kata saya tidaklah sekejam itu. Tapi saya tidaklah kata you all boleh. Sebab itulah saya kata share saya punya line ni. Semoga you all pun dapat sampai gunakan benda tu sampai bila-bila. Selagi tak ada delete, selagi tak ada apa-apa, gunakan video yang saya kata saya ada tu, gunakan sebaik mungkin. Alright? Okay, semoga ceria-ceria untuk pagi ni. Sebagaimana saya pun ceria. You all tengok keadaan diri saya. Ceria ke? Bersedih ke? Duka lana ke? Lagu mana? Keadaan saya. Keadaan saya ni. Alright? Clear je. Clear. Tengok free. Boleh tengok live kat Nori. Morning. Okay, lama dah join live ni. Thank you. Hai, selamat pagi. Sis, FC boleh ke buat durian kerik? Boleh sangat-sangat. Boleh. Boleh. Untuk durian kerik pun boleh. Boleh sangat-sangat. Lama akak tak join lah Nori. Busy kerja sini. Kijau nak buat kerana? Kerja? Happy-happy je. Happy-happy lah. Relax gitu lah. Alright. So di sini saya ingin rungkaikan. Saya baru je siap putar dan simpan fresh cream untuk buat topping cream cheese kat kek carrot order dari regular customer. Wow. Salam Nori, awak guna fresh cream apa? Saya guna Vivo, belum try yang lain. Tapi stok habis, fresh cream apa yang okey, senang nak handle? Kalau macam saya, of course lah, saya suka Vivo. Kalau you all tengok saya, memang saya suka Vivo lah. Saya suka Vivo. Tapi untuk kali ni saya ada saya nak kata you all tahu jugalah brand-brand lain. Contohlah Value Pride pun ada, Value Pride. Tapi gitulah. Gitulah. Boleh gunakan. Bau dia pun dia kuat sangat vanila. Dia kuat sangat. Untuk Value Pride ni terlampau kuat sangat vanila dia. Dasyen Nori, Manting Negeri Sembilan. Manting. Banting tahulah. Sambil buat kek ni, buat kek belakang apa munggak. Sudah pandai dah. Sekat-sekat pandai ni buat kek belakang. Siapa yang dah try saya punya resepi saya yang telah saya share, you jangan percaya saya. You type kat komen dulu. Siapa yang dah try dan buat side income dengan resepi yang telah saya sharekan. Siapa type kat komen? Siapa yang telah kata dah buat dah gunakan resepi saya tu, dah buat dah, dah jadi dah, dan dalam masa sama dah buat income dah. Saya nak tengok sikit siapa yang dah buat dah benda tu.
selain daripada saya punya yang join, saya punya PJJ, memang PJJ tak diakui lah. Boleh dikatakan overall memang buat income lah. Tak saya tak nak buat income lagi mana kalau permintaan tu ada. Kalau permintaan orang makan tu sedap. Mula-mula dia makan dulu. Mula-mula dengan bagi tester dulu, bagi okey terang makan. Oh, why not? Ha, tak sama dengan orang lain. Lepas tu lama-lama permintaan ada. Saya tak sejual, peluang tu ada depan mata. Kenapa tidak grab benda tu? Kenapa tidak kauk benda tu? Peluang tu ada depan mata, ku. Ha, ambil peluang tu. Permintaan ada. So, penuhi permintaan orang yang nak makankan kek hasil daripada air tangan kita. Sebab dia dah rasa serasi dah. Ha, so, benda tu lah yang akan membahagiakan orang lain. Tahu tak? Ha, kita buat bisnes macam tu. Buat bisnes bukan untuk nak menjual. No. Buat bisnes bukan nak promote produk. No. Tapi buat bisnes, kenapa kita buat bisnes? Sebab salah satu sebab adalah kita nak, orang kata nak membahagiakan orang. Macam saya, kenapa saya buat bisnes dan kenapa sekarang ni saya titik beratkan saya punya PJJ? Kenapa? Sebab apa? Sebab salah satu sebab adalah saya ingin you all keluar daripada masalah you all punya kek. You all, kenapa kek yang you all buat tu sentiasa bantat? Dan saya boleh tahu, okey, solution apa yang patut aku buat. Dan sebab itulah saya create saya punya PJJ. Sebab itulah salah satu sebab. Tahu tak? Saya nak you all dapat buat kek tu dengan elok. Dan dalam masa sama juga, you all sentiasa tahu dan macam mana you all nak kreatifkan apa yang you all buat tu untuk hidangan minum petang. Ha, suami balik, ada dah hidangan. Ha, anak-anak balik sekolah, ada dah hidang. Ibu tiap hari buat hidangan petang. Belum ni tak ada pun. Ha, sebab kita ada dah benda something ataupun something yang kita boleh sediakan untuk hidangan minum petang. Benda tu dalam masa sama kita akan mengeratkan hubungan antara dengan suami kita, dengan anak-anak kita. Alright? So, ingat, buat bisnes bukan untuk menjual, tapi nak membahagiakan orang, nak bagi, nak selesaikan masalah orang. Itu yang paling utama. Okay? Bukan untuk nak menjual, bukan untuk nak promosikan produk. No. Ha. Mula-mula buat tak ketat, up sikit, speed mixer baru jadi. Selamat pagi Noria Chamel Latte. Ho lah. Selamat pagi Kak, baru ada peluang nak tengok lari ni. Lari tajuk sikit tapi nak bagi tahu sedap sangat butter crispy by Nori. Tertagih pula nak makan, orang lain pun suka. Nak resepi buat cream, fresh cream. Nak buat lah ni. Sabar. Ha, nak buat hak jadi dulu ke nak buat hak tak jadi dulu ni? Harap-harap tak jadi lah deh. Harap-harap tak jadi. Ha, tahu tak? Sebab saya kata nak, kata saya yalah kalau pemula tu memanglah 5 tahun yang lepas memanglah buat tak jadi. Tapi bila kita dah buat dah, practice make perfect, kita buat jadi. So kalau you all nak mengharapkan saya ni buat tak jadi tu macam impossible lah. Okey, yakin, tahu tak? Yakin, yang penting kena yakin. Ha, you all nak jadi dulu ke tak jadi dulu? Cuba, komen. Nak jadi dulu ke tak jadi dulu ni, fresh cream ni? Ha, you all nak saya tunjuk dekat you all yang menjadi dulu ke yang tak jadi? Ha, kita nak main lah getul lah. Ha, kalau we buat jadi, harap-harapnya kalau tak jadi tu harap-harap tak jadi lah dek. Ha. Okey, tengoklah Nori dulu. Pas ni nak beli barang, nak buat kek coklat mousse sebab Nori tak sabar ni. Ui. Okey, nanti saya pilih satu hari. Mungkin tengok hari ni kedai ramai kok. Sebab hari ni satu ke weekend. So, tengok hari esok ko nanti saya akan buat live, saya tunjuk dekat you all saat kedai tu. Yang biasa saya pergi, saya nak tunjuk dekat you all apa barang-barang dia. Saya takut you all tersilap beli ko. Nanti tengok saya pilih waktu yang sesuai sikit deh. Oh, sambil saya pergi tu mencari barang yang saya nak dalam masa sama, sebab saya nak buat, saya akan buat live untuk saya nak buat new cake yang tidak ada dijual di pasaran.
Tidak ada. Nah, tidak ada. Yang ini memang yang resepi ni memang resepi yang lain daripada lain dan memerlukan feeling, campuran feeling lah. Feeling blueberry, strawberry, kiwi, Oreo pula dah. Mango. So dia lain sikit ah, dia lain sikit. Memang dia dia lain. Berbeza of course lah. Kita nak tampak kelainan kot. Nak sama dengan orang. Tak syok. Apa barang nak sama dengan orang ni? Oh, saya dah cuba banyak kali sponge cake. Oh, saya buat cake red velvet pun fresh cream dengan cheese. Tapi cair. Buka peti sejuk elok. Tapi letak di luar cepat sangat cairnya. Okay. Pernah sampai banting ke kat Allah? Setiap kali pergi KL mesti pergi banting. Setiap kali pergi KL mesti banting. Banting? Biasa orang kata. Banting tanya. Gapa panggil? Tanjung Sepat. Tanjung lah yang kegapa tau. Gitulah. Saya balik modal. Dah ikut PJJ Ekonomi. Tengoklah akak Cima tu dapat berapa. RM300 tahu tak? RM300. You all join. Kalau semalam saya buat promo 50%, RM99.50. Allah, tiga kali orang. Orang kata dah tiga kali ganda. 3-4 kali ganda. Tahu tak? Tahu? Kalau you all join, macam untuk sekarang ni, saya bagi, kata saya bagi saya punya PJJ dapat free bantal 7 bintang. Kalau you all join 199, Masya Allah, you all pandai gunakan benda tu. Memang orang kata gunakan sebaik mungkin, tahu tak? You all boleh dapat benda tu. You all jana pendapatan ataupun side income. Walaupun duduk kat rumah, tak mustahil benda tu. Tahu tak? Orang lain boleh dan kita, bila kita menjaga regular customer, tak cukup sedap orang kata. Sebagaimana Kak Syima tu, dia kata letak dalam freezer, letak, ingat orang kata beragapin, letak no what stock. Tak cukup juga. Tak cukup juga. Tahu? Bila kita tahu teknik dia, bila kita tahu cara dia, memang tak cukup stok, tahu tak? Kalau kata, tak payah belajar lebih-lebih lah. Tak payah belajar lebih-lebih. Takut belajar lebih-lebih lah, okay? Tak cukup stok, merana kita. Merana. Tahu tak merana? Merana nanti, Kang. Tak pasal-pasal merana nanti. Tak payah duk belajar lah. Tak payah duk belajar. Merana apa ni? Merana sebab apa? Sebab tak cukup kaki tangan. Di situ, you all sebagai business owner, akan punya. You all, sudahlah. Aku tak ada ni nak buat. Aku nak panggil siapa nak suruh jadi, nak tolong aku ni. Di situlah, time tu lah. Sebab apa? Sebab kita dah dapat the customer. Kita jaga regular customer kita. Dalam masa sama, kita mencari juga new customer. Tapi, regular customer mesti ada. Jangan bimbang, regular customer. Sebab itulah database kena ada. Buat bisnes kena ada database. Itu yang sangat-sangat-sangat penting. Database. Okey? Semalam saya buat. Saya dah buat kick span. Team Frozen. Dah start buat bisnes kecil-kecil. Terima kasih kepada Nori dan Tuhan. Murah rezeki. Wow. InsyaAllah saya akan join PJJ Noris nanti. Pernah try buat kick tapi tak pernah jadi. Last-last tak nak buat dah. Beli je. Tengok sampai bila? Sampai bila? Tahu tak? Kita nak hasilkan air tangan kita. Kita nak hasilkan untuk family kita, untuk suami kita, untuk anak-anak kita, air tangan kita. Sampai bila? Beli kat kedai. Kedai tu make in mana? Adakah Malay buat? Adakah? Tengok. Tahu tak? Tahu. Bukan kita nak. Kalau you all tak confident, you all tak boleh beli. Tak boleh beli. Kalau you all tak yakin benda tu. Tapi you all still beli, lagu mana? Makan dia. Lagu mana? Tahu tak? So, benda ni yang saya tunjuk dekat you all. Satu-satu. One by one. Dan tengok result dia. Apa yang berlaku. Bila memang. Bila benda-benda you all buat tak jadi. Memang buat banyak kali. Tahu je banyak. Buang je banyak. Modal tak ke mana. Lepas tu, kita akan give up. Tahu tak? Kita akan give up benda tu. Kita akan tak nak. Lain-lain kali beli kat kedai. Okay?
Assalamualaikum, baru join group. Dah cuba kek coklat, alhamdulillah menjadi. Join group dah mencuba. Cepat ya kak? Express. Baru cuba buat buttercream hari ni. Oh, saya dah tengok dah. Memang perfect ten lah. Memang perfect ten. Ha. Yang kak ni akak rasa buat. Norma Idris kan? Ha. Memang cantik. Ah, buttercream memang... Oi, boleh pergi jauh deh. Ha. Gunakan buttercream tu. You all... Buttercream yang saya ajar tu... Masukkan... Kalau you all... Saya dah ajar dia resepi... pizza apa semua. Gunakan resepi tu. You all ambil cream tu. Masukkan dekat dalam. Untuk kita nak buat inti. Ui, meletup kebabung-kebabung. Tahu? Saya Nori, customer first order brownies recipe by Nori, regular customer carrot cheesecake, terus order brownies sekali, 2 biji kek yang berlainan untuk birthday anaknya. Ambil rangkau, kata jadi kita belakang lah. Pakai tak ada orang lain dah, pakai orang kita dah. Sebab apa? Sebab dia nampak kualiti yang kita hasilkan, dia nampak value yang kita bagi. Itu yang sangat penting tahu dok. Manfaatkan you punya regular customer. Jangan disiakan begitu saja. Ha, manfaatkan. Buat yang tak jadi dulu. Nak jadilah tak jadi selalu dah saya kena. Ha. Tak menjadi, tak jadi. Tak jadi dulu. Oh, tak jadi dulu. Unsuccessful. Oh, tak jadilah Nori, tak jadi. Menjadi dulu. Buat tak jadi dulu. Okey, kita buat tak jadi dulu deh. Okey, kita buat tak jadi dulu. Alright. Okey, di sini you all kena tahu pemilihan fresh cream mana yang you all nak gunakan. Okey, macam saya ada dua. Saya ada dua deh. Kalau brand yang lain pun dia punya pun dia tekstur dia tak sama. Dia tak sama tahu dok. So you all kena pastikan brand ataupun cara you all buat tu. Tahu tak? Supaya you all punya fresh cream you all jadi dengan elok. Masalah sekarang ni saya nak buat tak jadi deh. Alright? Apa yang kenapa tak jadinya? Kenapa tidak menjadi? Siapa nak tahu? Siapa kenapa buat fresh cream kenapa tak jadi? Kenapa buat fresh cream kenapa tak jadi? Ha. Alright? Kenapa tidak menjadi? Kenapa? Alhamdulillah. Morning kita masuk semua PJJ dah. Tak beli dah. Macam kek. Roti, pizza dan lain-lain. Tapi jual tu sikit je. Makin lebih. Tahu dah. Launching giat. Launching giat nanti. Buat tak datang saya. Untuk claim. Untuk claim hadiah yang saya bagi. Buat tak datang. Nanti saya bagi. Saya akan bagi 3 orang. Saya dah bagi dah. Nama, saya dah enak dah nama, okay, pemenang tu, 3 orang pemenang akan dapat hadiah daripada saya. Yang tu memang handmade lah, handmade, tapi handmade pun belum siap lagi deh, nambah sikit. Yang ni memang original handmade, original. Okay, memang tidak ada di pasaran. Memang tidak ada. Yang ni limited edition. Hanya untuk 3 orang je. Sebab itulah saya kata. Kalau task yang saya bagi tu, buat elok-elok. Sebab apa? Sebab ada hari yang okay, akan saya bagi hadiah. Ada kata, you all kata task tu untuk you all. Task tu untuk you all. Tahu tak? Sebab apa saya bagi task? Sebab saya nampak di sini, bila saya bagi task tu, setiap minggu, bila mana saya habis je, saya punya live dalam group, saya akan bagi task. So, bila saya bagi task tu, saya nak you all gunakan task tu sebaik mungkin. Apa yang saya bagi tu? Bagi je. Tahu tak? Sebab apa? Sebab benda tu efek dekat you all. Bukan untuk saya, untuk you all. Kalau you all buat, insyaAllah you all dapat efek dia tu. Kalau you all tak buat, memang tak dapat lah. Masuklah kelas mahal tahu mana pun. Tak buat tindakan. WhatsApp dan hari. Okey. Overbid. Mungkin tak jadi sebab overbid FC. Semoga murah rezeki Nori. Okey. So, di sini. Saya terang ni dulu deh. Sebab Oni ni macam. Cannot go dah aku guna Oni ni. Okey. So, saya gunakan value price deh. Saya gunakan value price sedikit tu dah lah. Pokok-pokok ni. Tak boleh guna banyak.
Okey. So, ini bila mana saya menggunakan mixer. Kalau hand mixer tak ada masalah sebab dia ada satu beat ya, dia ada hot tu je. Tak ada masalah. Masalah di sini you all nak nak gunakan sama ada inikah ataupun inikah. Inikah. Alright. So di sini saya akan gunakan hot ni. Bila kita tidak tahu ilmu, kita tidak mencari ilmu, kita tidak terokai ilmu tu. Nanti kita tengok lagi mana kejadian dia. Harap-harap tak jadi deh. Minta-minta doa tak jadi deh. Minta-minta doa tak jadi. Jangan apa nak dapat hadiah tu. Oh, itu yang guru expert. Itu yang guru expert. Alright. Okay. So, di sini bekas eperata dalam keadaan basah tak kering, punca FC tak menjadi. Itu salah satu sebab juga. Salah satu sebab juga. Apa tu? Kek ataupun fresh cream kita biasanya tak jadi ni adalah salah satu sebab adalah bekas kita dalam keadaan yang tak bersih. Maksudnya you all nampak bersih tapi you all tidak mencuci dengan elok. Pero, sebab apa? Sebab mungkin sebelum ni you all menggunakan minyak tahu tak? You all gunakan contohlah you all buat kek spa tu kan. Bila kek spa tu dia menggunakan minyak. Bila minyak, you all kena pastikan bekas you all bersih dengan sebersih-bersihnya. You all kena sabun dia memang bersih molek. Kalau ataupun andai katalah dia ada saki-baki minyak, memang tidak akan menjadi. Okay. So di sini, sekejap deh saya masukkan sedikit. Sebab apa? Sebabnya memang benda ni you all buat lagu mana pun memang tidak menjadi. Okay. Okey. Tak payah guna ni, guna tu lah. Okey. Bila mana okey, untuk fresh cream ni kita guna hak ni dah. Kita guna ni tak payah guna tu lah. Alright. So bila kita orang kata dah guna speed yang medium. Guna speed yang medium. Tak kira lah you all buat banyak setara mana pun kena gunakan medium. Sama lah juga you all gunakan mixer. Mixer pun, kalau suara saya memang suara saya lagu ni deh. Kalau you all rasa macam saya, suara saya ni macam nak marah kok, itu bukan nak marah. Bukan niat nak marah. Bukan sebab saya ni jenis bersungguh weh dok. Biasalah orang Kelantan ni dia sungguh sikit. Weh dok. Dia tak boleh macam okay, kena buat lagi ni tak boleh deh. Saya tak boleh gitu. Saya kena jadi diri saya sebenar. Kalau saya lagi gitu takutnya nama ke jadi lagu lain. Alright. So biarlah kita tunjukkan diri. Kalau you all nak kenal saya, ginilah saya. Kalau rasa macam degah sangat yang ni suara. Memang suara saya lagu ni deh. Alright. Hai Nori, saya nak join Kelan Nori ni tapi sekarang ni di Lahad Datu blok jalan habis, susah nak bank in duit. Saya tak ada bank in online. Hampa, saya tak dapat masuk PJJ Noris. Gini deh, untuk benda ni you all boleh WhatsApp ke saya, tak ada masalah. Jangan jadikan itu orang kata isu dia ataupun alasan. You all WhatsApp ke saya, bagi tahu explain lah sikit. Saya ni duduk Lahad Datu, tak boleh nak orang kata tak boleh nak keluar, kena blok habis semua. Saya nak sangat join PJJ Noris ni. Sekarang kita tengah promo. Saya nak promo ni. Lagu mana ni saya ni? Saya ni tak ada online ni. Lagu mana ni saya ni? Saya nak sangat. You all kena explain dekat team saya. Barulah team saya faham. Pero, jangan jadikan itu satu alasan. No reason. Kalau nak berjaya, kalau nak sesuatu benda tu successful, no reason. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Ha, cuma kita je tak reti nak explain. Explain ke orang pehel lah yo. Explain ke orang. Explain dekat ti saya. InsyaAllah ti saya pehel. Ha. Kalau you explain dah, lepas tu ti saya info saya, you all bagi tahu kat saya. Tak ada masalah. Ha. Nanti saya bagi tahu dekat ti saya. Alright. Sara double-double. Double ulang-ulang line tak clear.
akak kena keluar balik. Keluar balik lepas tu masuk dekat page Norris tengok balik. Sebab akak klik dua kali. Akak klik mungkin akak klik lepas tu dia kerja di double-double gitulah. Dengan keadaan lain tak apa nak clear. Clear ke tak saya punya line ni? Saya rasa okey dah ni. Dengan keadaan saya ni you nampak ni. Nampaklah. Alright, so di sini okey. Bila mana kata kita punya fresh cream kita, kita punya bekas kita dalam keadaan yang tak berapa nak bersih, yang ada sedikit-sedikit minyak, dia akan menyebabkan kita punya fresh cream kita tidak okey dan tidak naik dengan elok. Nori, kalau nak tanya-tanya apa pasal kit dalam WhatsApp. Kalau yang mana yang join saya punya PJJ, boleh terus dalam grup PJJ pun tak ada masalah. Sebab benda ni kalau you all WhatsApp direct, mungkin masalah you all tu orang lain tak tahu dalam grup PJJ. You all, kalau you all nak biar masalah you all tu, biar orang lain pun dapat manfaat juga benda tu. So you all post dekat saya punya grup PJJ. Benda ni nanti saya ataupun tim akan explain. Bila akan explain, orang yang join tu dia akan, masalah gini aku pun alami, aku nak tengok komen dia. Gitu bae dok. Alright. Okay, bagus. Okay. So di sini bila mana kita punya petua yang biasa saya buat sebelum guna FC goceng sebelum buka. Kalau dia buka dah goceng ah. Gitulah juga adalah juga. Okay. So di sini bila dia ada sedikit ataupun ada lekat-lekat sikit yang kita tidak nampak minyak di dalam kita punya bowl kita, FC kita tidak menjadi. Tahu tak? FC kita tidak menjadi. You all putarlah setahun mana pun, memang ke laut punya FC kita. Dan last kali memang kena buang. Memang dia tak akan naik sampai bila-bila. Nanti you all tengoklah. Kalau you all jangan percaya saya, tengok kejadian saya punya saya punya bos saya. Saya masukkan saya rasa sikit-sikit je. Bukannya banyak penuh pun, sikit saja. Sebab apa? Sebab itu kata mungkin kata bowl yang saya tak basuh dengan bersih dan ada minyak. Sebab hasil daripada sebelum ni saya buat kek sponge mix, so minyak ada lekat lagi di tepi-tepi. So you all tengoklah kejadian kita punya fresh cream kita macam mana kejadian dia reh. Berapa lama kita nak tunggu? Ni sikit lah reh. Saya buat sikit lah ni. Sebab kalau banyak takut macam lama sangat you all tunggu. Ni sikit je saya buat. Sedikit sahaja ni. Saya punya fresh cream saya ni. Alright. Buka FC buka kembar sampai hilang kilat. Yes. Okay. Clear sangat. Teringin sangat nak join PJJ. InsyaAllah. Moga ada peluang. InsyaAllah. Set dulu matlamat tu, set dulu, tulis besar dulu, aku nak join PJJ Norris. InsyaAllah benda tu akan mari. You all tengok, kalau you all tak mampu ataupun you all tak boleh lagi nak join, you all boleh masuk saya punya group Lovers Norris. Banyak dah kawan-kawan kita share dalam tu. Ada video-video yang saya sebelum ni pun saya share. So you all boleh tengok dalam tu kejadian dia. Tengok, yang tu free of charge je. Siapa yang belum lagi join saya punya group Lovers Norris, boleh join. Tengok dalam tu satu per satu. Tengok one by one. Tengok. Tengok dulu. Bagi semangat dulu. Baru bila ada semangat, barulah kita rasa, tak boleh jadi ni. Aku kena belajar juga. Aku nak dapat income. You all tengok. Itu saya bukan, kata you all jangan percaya saya. Tapi feedback yang diberi adalah melalui live. Melalui live. Dan you all, kalau you all kata boleh direct terus, yang mana yang join saya punya PJJ, you all boleh direct terus. Tengok komen dia, tengok komen-komen tu. Kalau dia kata saya dah join PJJ apa semua, you all WhatsApp dia ataupun you all PM dia, tanya dia apa PJJ Norris, apa Norris bagi dekat PJJ dia. Kenapa PJJ dia tu mahal sangat? Kenapa PJJ orang RM10? Kenapa PJJ Norris sampai RM199? Expert 699. Okay. Misal ada nak jual.
Lelah weh. Lama weh nak tunggu weh. Lama ni. Ha, you all tengoklah kejadian fresh cream kita. Adakah fresh cream kita naik? Naik? Tahu tak? Lama mana? Sebenarnya kalau ikut ni, mentak je dia akan naik. Sebab apa? Sebab fresh cream kita, saya buat sikit je. Tahu tak? Ha? Saya buat sikit je. Sampai bila ni nak tunggu ni? Dia mentak je, tahu tak? Dia akan nampak lalu kita punya fresh cream kita tu naik dengan sekata, dengan eloknya. Kalau kita tahu cara dia. Tahu? Ha, ini adalah kesilapan yang ramai gila orang tidak tahu. Ha, tahu tak? Malah nak buat gerai lengi. Okey. Ni. Ha. Tahu tak? Ini betar je. Sebentar saja. Okey, ini first. Kenapa kenapa kita punya fresh cream kita tak jadi? Apa punca dia? Punca dia sebab ada saki-baki minyak yang kita buat kek sebelum ni, kita tidak basuh dengan eloknya, akan menyebabkan fresh cream kita memang tak jadi. Ni tak sahaja ni. Ni buang sahaja ni. Buang dah. Ha, inilah sebab, salah satu sebab. Okey? Yang kedua, kenapa fresh cream kita tidak menjadi dengan elok? Sekejap dah, kena basuh dulu. Ha, mata. Kecantikan ataupun you all tidak dapat nak hias kek dengan betul. Ha, memang ini sangat penting, tahu dok. Lagu mana kalau you all buat fresh cream you all tak jadi? Sebab fresh cream ni you all boleh beli gini je kat kedai. Tak ada jua yang betul-betul yang dadah putar, tidak ada. Tidak ada. Sama juga buttercream juga tak ada jual kat kedai. Melainkan kalau homemade yang buat buttercream tu, dia jual yang dah siap ada, yang ready made ada. Tapi kalau kat kedai tidak ada. You all just boleh beli cream well, shortening, itu je basic dia. Tapi untuk putar tu you all kena tahu cara dia dan kaedah dia macam mana nak hasilkan buttercream. Ha, so benda tu tahu dok. Basuh dulu. Lak dulu. Nak kau air bila cecah ni. Okey. Jangan lupa share saya punya live. Alright. Yang kedua, kenapa punca kita punya fresh cream kita tak jadi dengan elok? Okey, saya buat perhabis ni. Perhabis ni ke iyalah. Allah gila dia. Okey. So, let's go. Saya bawa you all fresh cream atau buttercream, mana lagi sedap. Kalau macam saya, saya lebih sukakan fresh cream. Cuma kalau macam untuk in that case, kalau ada jugalah orang sukakan buttercream. Tapi macam saya, saya lebih sukakan fresh cream. Untuk hiasan, baru saya buat untuk buttercream. Memang kek, kalau macam kek, birthday, memang saya akan gunakan fresh cream. Alright? Okey, di sini kesilapan dia. Kesilapan kenapa fresh cream brand apa tu? Saya yang ni saya pakai Value Pride. Yang ni saya pakai Value Pride. Sorry.
Saya tidak makan apa-apa lagi deh. Tapi saya stay bertenaga lagi. Saya stay buat live lagi untuk pagi ni nak share dekat you all. Saya tidak makan apa-apa lagi. Tak masuk gapo geskaro lagi dalam mulut saya ni. Ha. Apa waktu ni pukul apa? 10:30 dah ni. Ha. Alright. So di sini kenapa kita punya fresh cream kita tidak menjadi dengan eloknya? Sebab apa? Sebabnya contohlah kita saya nak buat banyak, saya kena buat maksimum lah. No, you all kena pastikan you all kena gunakan medium. Melainkan kalau you all gunakan hand mixer. Sebab apa? Sebab hand mixer dia boleh control tangan, tahu dok? Control tangan. Kontrol tangan kita ni, tangan kita boleh dikontrolkan. Kalau mixer, kita nak kontrol lagi mana? Kita hanya kontrol speed saja. Sebab itulah bila mana kita buat, okey saya buat maksimum. Bila mana saya buat maksimum? Nampak dah saya guna maksimum apa ni? Tiga dah. Tiga ni. Tengok, tengok ni. Tengok ni. Ha, okey. Ya nampak ni. Bila mana kita buat maksimum, dia tidak dapat kontrol kita punya fresh cream kita. Okay. Ha. FC more healthy, yes. Okay. Ha. Bila mana kita buat secara maksimum, kita nak tahu lagu mana kita punya kejadian fresh cream kita tu. Lagu mana kita nak handle dia supaya dia nampak kental. Ha, nampak elok lah. Kita nak kata kita punya fresh cream kita tu nampak kejadian dia cantik. Tahu tak? Fresh cream brand apa yang sedap? Kalau macam saya pakai Vivo. Saya pakai Vivo. Kalau value price ni, dia okey. Cuma dia terlampau macam kuat sangat bau vanila dia. Terlampau kuat sangat. Terlampau kuat. Okey, you all boleh tengok perbezaan yang tadi dengan yang ini. You all boleh tengok perbezaan dia. You all jangan percaya saya. Tengok secara live saya buat ni. Ha, tahu tak? Saya nak you all dapat buat benda ni. Saya kata, saya share dekat you all ni adalah berdasarkan pengalaman saya. Ha. Tak ada saya nak nipu-nipu you all. Saya buat lillahi ta'ala. Saya nak bantu ramai lagi yang nak hasilkan kek sendiri. Nak puaskan hati family. Nak buat untuk makan-makan family. So, you all tengok kejadian. Bila mana kita kek, kita punya adunan fresh cream kita tanpa minyak ataupun kita hias ataupun kita bersihkan dia. Memang kita bersih sebersihnya. You all nampak dia punya fresh cream. Memang dia akan bertukar. Memang dia akan tukar. Dia akan naik semua tau tak. Sebagaimana tadi. Tadi kita buat. Lama mana pun dia still tak naik. Sebab apa? Sebab ada minyak saki baki yang kita buat. Yang kita tak basuh sepenuhnya. Kita tak hilangkan sepenuhnya basuhan kita punya bowl kita. Ada lagi minyak-minyak sikit. So, fresh cream kita tidak naik. Tetapi di sini, kesilapan kenapa fresh cream kita ni tak jadi dengan eloknya. Okay, so you all nampak sini deh. Nampak sini, okay. So, bila kita buat, fresh cream kita dalam keadaan yang maksimum, kita tidak boleh nak control kita punya benda ni. So, benda ni bila kita tengok, oi, lagu mak, okay kodok ni, okay kodok ni. Oi, tak okey lagi ni. Tak okey lagi ni. Okey, buat lagi. So, bila kita buat dalam keadaan yang maksimum, dia kalau kita nak buat terlebih, dia akan menyebabkan kita punya kecantikan, kita punya fresh cream kita tak cantik. Okey, assalamualaikum baru masuk. Nampak tak? Ni nampak dia ketapir ni. Ada sukatan ke tu? Sikit je saya guna ni. Sikit je, sikit je, sikit je. Sikit je. Ha, sikit sahaja. Saya nak tunjuk dekat you all. Boleh buat bunga tak? Boleh. Kenapa tidak boleh? You all gunakan fresh cream. Nak guna untuk nak buat macam-macam boleh tahu tak? Macam-macam. Bila you all tahu cara dia ataupun you all
dapatkan fresh cream yang betul, you all nak buat apa? You all nak rupuk, kau nak buat tu, nak tulisan pakai fresh cream pun boleh. Hari tu saya dah tunjuk dah macam mana nak gunakan fresh cream ni untuk tulisan, untuk deko. Overall memang kek yang hari tu rainbow, tak silap saya. Kek rainbow hari tu bulan 6, tak silap saya. Bulan 6 hari tu saya gunakan fully fresh cream. Memang hiasan dia semua fully fresh cream. Saya tak guna pun buttercream. Saya nak tunjuk dekat you all, bila kita tahu cara dia, tak mustahil. Benda tu kita boleh buat tahu dok. Cuma kita tidak tahu cara dia je. Alright. So di sini bila kita menggunakan high speed, dia bila terlampau kental, dia tidak menjadi bad. Dia akan jadi berketul-ketul. So benda ni bila kita berbola ni letak fresh cream pun sedap. Memang sedap pun. Okay. So di sini kita apa ni? Kita tidak boleh nak mengagak benda ni. Okay kodok. Ataupun kalau kita buat terlebih, dia akan terlampau kental sangat. Bila terlampau kental, kejadian kita punya tak cantik. Itulah sebab kenapa saya bagi tahu, kena buat medium, kena buat medium, kena buat medium. Okay? Saya memang saya ke buat medium, saya tak buat high speed sebab saya tidak boleh nak control. Tak boleh nak control lagu mana? Kalau hand mixer bolehlah kita buat high speed. Sebab apa? Sebab tangan kita yang control. Ni mesin yang control, bukan kita yang control. Bukan kita yang control. So bila bukan kita, mesin yang control, lagu mana? Mu nak control lah tu. Mampu pani. Patah tangan mu pani. Kalau hand mixer boleh high speed, tak ada masalah. Sebab tangan kita yang kontrol. Sama lah juga you all buat buttercream. Buttercream ada saya tengok. Buat buttercream. Tak jadi buttercream sebab saya gunakan hand mixer. Jangan jadikan itu isu ataupun alasan you all sebab you all punya buttercream you all tak jadi. You all silap teknik menyebabkan you all punya buttercream you all tak jadi. You all tak pandai nak kontrol. Bedok. Saya punya hand mixer saya sebab terlampau lamuk, terlampau banyak kali hari tu saya buat. So dia tercabut tau dok. Dia kena teri balik. Saya tak boleh nak tunjuk dekat you all hand mixer. Okay. Saya pun guna fully FC Deco Kit. Tak pernah guna buttercream lagi. You all untuk hiasan boleh lah buttercream. Tahu dok. So pastikan you all kena gunakan ni ho ni ho. Kalau saya buat terlampau kental lagi, dia akan jadi berketul-ketul. Dia akan jadi berketul-ketul. Guna hand mixer lagi senang guna. Dia tengok jugalah. Kalau macam saya, kalau banyak memang tidak sesuai lah guna hand mixer. Sebab dia akan melengahkan kita. Dia akan melengahkan tangan kita. Lengah lah sikitnya. Gini main ramuk kita pegang ke. Kita pegang gitu. Sebab saya tak ada oxtail tu. So saya akan pegang gitu. Kalau banyak memang agak tidak sesuai lah. Tetapi kalau sedikit boleh. Kalau banyak you all kena gunakan mixer juga. Tak kira lah. You all bila mana you all melibatkan guna buat cheese meleleh pun sama juga. Cheese meleleh pun sama juga. Pastikan you all tahu cara dia, step dia. Nanti minggu ni saya nak ajar pengiraan. Minggu depan saya ajar. Minggu depan saya ajar deh. Dalam saya punya grup ekonomi. So join saya punya grup ekonomi. Siapa yang dah join, masuk kelas, tengok, spend masa. Spend masa untuk apa tu? Mu nak kena blok ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mu masuk dalam aku. Boleh lah kena. Apa beza FC dan buttercream? Sangat-sangat berbeza tahu dok. Sangat-sangat berbeza ni. Aduh dah nak letup. Tak nak okey aku. Tahu. Bila kita buat tak jadi ni, apa perasaan you all? Perasaan you all lagu mana kalau buat tak jadi? Kalau buat you all buat kek tak jadi, buat fresh cream tak jadi, buat buttercream tak jadi. Semua benda tak jadi. Suwe you kata. Suwe tahu tak suwe? Suwe tahu tak? Kalau Kelantan ni majah tahu tak majah. Bahasa kata bahasa ni sangatlah tu. Suwe ataupun majah tahu tak? Padahal kita yang itunya, padahal kita tidak merubah benda tu. Kita tak belajar, tak cari ilmu, tak tanya
kawan yang dalam circle kita. Sebab itulah mu nak expect, oh aku ni suwe, aku ni maja. Sebab apa? Sebab kita ni tak turunkan, tak rendahkan ego. Belajar, cari ilmu untuk dapatkan benda tu supaya benda tu tidak jadi suwe dah. Tidak jadi maja dah. Ha? Okay? So, you all kena tahu, FC, penggunaan FC dan butter cream ni sangat penting dekat kita punya kek kita. Supaya kek kita tu tidak, orang kata tidak, bolehlah untuk nak nampak lebih, nampak eksklusif, tahu tak? Nampak lebih sikit lah, up sikit, tahu tak? Ha, tapi you all kena tahu, FC lagu mana? FC adalah non-dairy. Tidak perlu tambah apa-apa. Tak perlu. Ini non-dairy. Cara basuh pun you all basuh gitu je. Butter cream lain. Butter cream memerlukan cream well, shortening, gula icing. Ada setengah masukkan susu. Itu cream, butter cream. Itu butter cream. Tahu tak? Dan butter cream tu, bila you all putar dia, selepas habis semua putar, gunakan butter cream tu, you all kena basuh dengan air panas. Fresh cream tau. Sebab itulah saya lebih suka pakai fresh cream. Hanya dekor tepi-tepi gitu je saya pakai butter cream. Ha. Sebab dia berbeza. Berbeza. Kalau orang oh, suka benar butter cream tu, oh dia memek. Memek orang kata kental lah sebab nak membasuh tu. Oh yalah. Daripada masa kita boleh gunakan, kita kena basuh, kena rendam dia air panas apa semua. Ha. So, pastikan you all tahu cara penggunaan ataupun cara nak gunakan FC dengan butter cream ni. Bukan kata main hentam je. Okay? So, pastikan. Hak ni ni, tak usah ajar lah ni. Tahu tak? Bila you all tidak kata benda ni nampak, you all memang nampak kental gini ke? Bila nampak kental ni. Tapi, bila kita duduk main lama-lama, mata saya duduk tak lama. Ni, oh nampak? Nampak ni. Eh. Bila kita nak tahu fresh cream kita tu jadi ke dok ni deh. You all tengok deh. Tengok nampak ni. Nampak ni duk main ha. Ha, you all nampak lagu ni ni. Tahu dok? Nampak ni. Ha, ha. Kita ni first time kita nak deko. Kalau first time you all nampak lagu ni, nampak ni ha. Ha, nampak ni. Lembek lotek lagu ni ni. Nak deh tahu mana? Nyo. Nak deh tahu mana? Ha. Ha. Nampak ni. Tahu tak? Ha. 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 Tahu? Lembek gitu. Kita kena kental tahu tak? Kita kena kental. Barulah kita punya fresh cream kita tu tahan lagi lama. Ha. Ni gak lembek. Suwek lah nampak ni. Sebab tu lah fresh cream kita nampak. Okey. Masalah lah ni. Bila kita duduk main. Okey. Kita letak lah. Tunjuk pokok mu ni. Tengok tak? Tak nak apa. Lapan nasi lah, weh. Aduh, lapan nasi lah di belakang. Lapan belakang ni. Ni contohlah deh. Assalamualaikum Nori, akak dah pergi kedai bakery nak beli shortening yang putih tapi orang kedai tu cakap warna krim je yang ada. Warna putih memang tak ada. Dia ada jugalah kedai-kedai. Ni saya kedai lain lah kalau tak ada kedai tu gak. Ni saya kedai lain. Ha, mungkin dia jual hot tu warna kuning tu. Ada juga. Ha, boleh tak ada masalah. Boleh gunakan hot tu pun. Tak ada masalah. Cuma warna je lainnya. Tak ada masalah. Boleh je. Hmm, bisa kedai lain. Kalau tak ada, bisa kedai lain. Ha, Cik 19 tu guna brand Vivo juga ke? Guna brand Vivo juga. Ha. Adulah. Sedih sebab fresh cream mahal. Tahu pun. Ha. Buat sampai jadi. Jangan bazir. Jangan bazir lah. Fresh cream ni mahal. Mahal weh. Ha. Perasaan menjadi geram kalau tidak menjadi. Oh, tahu pun geram. Ha. Gerai nak tahu orang ada tu. Suka pakai fresh cream lagi. Sedap pun sedap. Butter cream macam tak berapa minat pula rasa dia. Semangat rasa tengok Nori pagi ni. Ha. Sebab apa yang bagi nombor telefon tu? Masalah ke apa tu? Ha, nak suruh berkenalan? Memang tak lah. Eh, tahu tak? Oh, gerai. Okay. Ni aku nak gerai kat ni. Tahu.
UPNT saya. Boleh saya berkenal dia? Sorry aku tak ada masa lah nak berkenal dia pokmu ni. Tak ada masa tahu tak? Orang okay, nak bantu orang. Okay. Dia nak berkenal dia. Ululah. Ada macam-macam orang okay, ni. Ha. Bagus orang ni segala benda mesti nak tunjuk. Bagi orang peh. Kalau orang lain jangan harap nak tunjuk satu-satu macam ni. Alright. Tak pakai nasi lagi kau. Patut selibur. Oh naik dah ni weh. Naik dah ni. Ha nampak ni. Tak ada kek tapi tak apalah kita tunjuklah atas ni. Kita tunjuk atas ni. Tak apa-apa. Nampak ni. Okay. Fresh cream kita. Bila you on nampak ni. Fresh cream aku. Nampak tinggi molek dah ni. Nampak okay dah ni. Hey. Okay ke duk ni. You all pun letak lah. Lesek lah atas. Ni ibarat macam imagine macam atas kek lah ni deh. Atas kek ni. Bila you all duk main lagu tu. Main. Muka kita ni jenis kakak tak perlu. Hei duk. Kakak ni baru nak buat. Bila nak buat ni kita duk main. Duk main. 4, 5, 10 kali duk main tempat sama. Duk main. Benda ni dolah buat tengah hari. Nampak tu. Nampak tu. Kalau you ketal molek, comel molek, dia tak akan jadi lembek-lembek gini. You all nampak main-main ketal. Tapi dia lama-lama, you all duk main atas kek tu. Nak dia duk main 4-5-10 kali. Tempat awak sama, dia akan jadi lembek. Faham tak? So, di sini, saya baru nak belajar hari ni. Ha, gitu pula. Di sini, pemilihan fresh cream pun sangat memainkan peranan. Kalau you all, kata kalau macam saya, saya recommendkan you all pakai hot ni lah. Sebab apa? Sebab hot ni senang nak manage dia. Senang nak uruskan. Okay, kalau macam belly pride ni boleh. Cuma kita kena masukkan dekat dalam peti. Biarkan dulu. Tapi fresh belly pride dia tak tahan lama. Memang tak akui. Dia memang tak tahan lama. Tak tahan lama. Letak luar lebih kurang sejam dia akan jadi lembek. Ha, tahu tak? So, be careful benda ni. Pastikan you all tahu cara nak menggunakan fresh cream. Tahu jenis macam mana you all nak gunakan fresh cream tu. Apa brand yang you all nak guna. So, you all tahu cara nak putar dia. You all tahu cara nak guna dia. You all tahu cara nak simpan dia. Nak bagi dia tahan lebih lama. So, benda ni sangat memainkan peranan. Kalau you all buat ni tak jadi, Buat lagi sampailah jadi. Sampailah ada hasil dia. Barulah benda ni boleh digunapakaikan untuk benda yang lain. Untuk kek yang lain. You all gone ni sangat penting tahu tak. Tak menyesal sikit abuk pun kalau kita belajar benda ni tahu tak. Tidak menyesal, tidak rugi sikit abuk pun. Sebab apa? Sebab sangat berguna benda ni. You all nak buat contohlah kek you tahu dah. Kek red velvet carrot. You all boleh ambil benda ni, you all campurkan dengan cream cheese untuk nak hiaskan kita punya kek kita. Tak ada masalah. Benda tu you all boleh buat pilihan. Sama ada you all nak masukkan fresh cream sedikit ataupun you all nak fully cream cheese pun boleh untuk kek premium you all. Terutamanya kek macam kek red velvet ataupun carrot. Tak ada masalah tau tu. So benda ni bila kita tahu cara kita dah modify benda ni, kita lebih advance, kita lebih tahu dah, kita pandai dah. So kita mau kata kita advance sedikit, tukar sedikit rentak ataupun rasa kita punya kek kita, kita campurkan dengan fresh cream kita supaya kita punya rasa kek kita tu berbeza dengan yang sebelum ni kita buat. Anda faham? Ha kena. Ha. Hau. Ni dok saja dah ni. Hau dok. Hau saja. Ha. So pastikan fresh cream you all dalam keadaan yang cantik elok. Kalau semoleknya atau seeloknya you all kena lepas putar tu masukkan kejap dalam chiller. Masukkan kejap dalam peti dia biar dia ketal, lebih ketal sedikit baru kita dekorkan kek kita. Okay? Alright. So pastikan masa fresh cream pun you all kena tahu cara dia. You all tahu bila you all nak hiaskan dia. Ha, you all kena hiaskan dia waktu yang dingin. Sebab kalau waktu yang kemuncak pukul 12, pukul 1 petang mu nak hias kek pakai fresh cream. Memang cari nahas lah. Memang cari nahas tahu tak?
So pastikan you all dekorkan waktu dingin. Waktu dingin itu waktu yang sangat-sangat sesuai untuk kita nak dekorkan kek. Terutamanya bila kek kita tu ataupun kita nak dekor tu melibatkan fresh cream. Anda faham? Ha. Alright. Okay. Vivo AC 200 UHT Ultra Heat Treatment. Yang tu apa kegunaannya AC? Vivo AC 200 UHT yang mana? Yang warna kepul? Yang warna kepul tu? Sebab Vivo memang banyak. Vivo memang banyak. Ha. Vivo. Vivo memang banyak. Ada yang purple, ada yang yang ada banyak. Banyak jenis ada. So benda ni kalau untuk you all yang biasa, you all pakai hot ni sajalah. Kalau kita ni jenis tak pandai, pakai hot ni jelah. Nampak ni topping. Dia tulis dah ni topping. Topping untuk buat topping. Nampak ni. New topping. Ha nampak? Ha nampak? Better value. Tahu tak? Ha. So pakai hot ni sudahlah. Pada pakai hot ni je. Ha. Lama-lama sikit barulah nak tukar hot lain tu boleh. Dah lah nak advance sikit kan. Dah lah nak advance tu. Go lain tak tahu patak repuk. Tak tahu sekarang. Lemah akulah. Lemah. Ha. Sabarlah terus the process. Ha. Tak api nak simpan freezer ke? Ni. Tak api ni. Hot tak putar lagi ni. Letak dalam freezer. Hot dah putar dah ni. Hot ni tahu dah ni. Tak boleh guna bakar dah ni. Ha. Mu letaklah seminggu ke. Memang dia jadi lembek gitu juga. Yakin jadi berair. Ha. Letak. Walaupun dia letak dalam peti dah. Walaupun letak dalam peti dia memang berair. Ha. Letak. Kita rasa letak dalam peti ni dia boleh bertahan lah kan. Tapi dia stay berair. Sebab apa? Sebab kita tidak mencapai piawaian ataupun kita tidak mencapai tahap dia punya kekentalan kita punya fresh cream. Ha. Saya guna yang macam cream dalam kotak tu lah. Tapi bila nak bentuk bunga tak jadi. Sebab apa tak jadi? Time bila you all buat. Sebab tu lah you all kena betul-betul ketal. Dia tidak boleh kalau you all buat tu ataupun you all kena biar you all angkat dia. Biar angkat dia ni dia shake molek tau tu. Dia bentuk V gitu. Dia shake molek. Ha. Dan dia tidak berkilat. Eh. Barulah kita nak buat bunga tu jadi. Kalau tidak memang dia akan jadi tak bentuk. Memang dia akan jadi lembek. Sebab you all buat bila mana you all buat lama-lama. Sebab tangan kita panas. Bila tangan kita panas kita masukkan nozzle. Kita pergi apa tu kita pergi pipe feedback eh. Bila kita pergi pipe feedback lama-lama dia akan jadi tak berbentuk. Sebab apa? Sebab panas. Tangan kita panas. Bila panas dia akan cepat lembek. Habis. So kalau you all nak buat benda tu, you all kena pastikan you all syak molek benda ni, barulah you all boleh bentukkan nak buat bunga roh ke, nak buat bunga lili ke, nak buat bunga matahari ke, apa sahaja. You all kena pastikan benda ni dalam kondisi yang syak molek kita punya fresh cream kita. Kalau tidak sampai bila-bila lah, tak jadilah bunga mu. Ha, tahu. Alright? Ha. Kak nak tanya, saya buat cream cheese untuk red velvet tapi cair tak boleh nak dekor. Cair lah ke mana pula. Duh. Cair, you all kena pastikan. Cream cheese tu, ni nak ayak ni adik kakak semua ni. Cream cheese tu, bila mana you all beli, you all tidak boleh masukkan dalam freezer. Jangan sesekali masukkan dalam freezer. You all beli terus masukkan dalam freezer. Tak jadilah you all punya cream cheese mu. Masuklah mana dia akan jadi ketul-ketul gitu. Lepas tu, dah lah lembek. Lepas tu masuk pula masuklah pula susu segar. Dia jadi lembek. Tahu tak? Dia jadi memek, dia jadi berair gitu. Ha. Tahu? Cara dia adalah you all kena letak dalam chiller. Kalau you all nak letak benda tu ataupun you all nak bagi bertahan lama, you all kena balik daripada you all beli tu. Beli tu, putar dia dulu. Biasa lara dulu, putar. Kalau molek, pakai campur dengan gula icing dulu. Campur dulu, putar. Hot tu, baru masukkan dekat freezer. Heh? Kalau tidak, tak jadi. Dia akan jadi betul-betul. Dia akan jadi ni. Dia akan jadi gini. Saya dah terak buat dah. Bukan you all. Tak payahlah saya buat dah. Nampak ni.
Macam mana kejadian dia gini jadi deh. Nampak ni ada kakak. Weh, nampak ni. Nampak ni. Oh, nampak ni. Oh, dia akan jadi lagu ni deh. Kita bila kita beli ni terus kita masukkan dalam freezer. Sebab apa? Sebab kita nak dia bertahan lama. Lepas tu dengan harapan benda ni boleh tahan lama. Tengoklah. Ni tahu sajalah ni. Nak buang ni, tunggu masa nak buang ni. Tahu tak? So benda ni adalah kunci mahal. Dia tidak boleh. Sebab apa? Sebab dia bila masukkan freezer dia kerah. Bila kerah tanpa you all campurkan dengan gula icing, memang you akan jadi berketa-keta. You akan jadi gini. Nampak ni. Nampak ni jadi gini. Dia jadi berketa-keta. Nampak tu. Haa. Aku nak tunjuk ke Papa Umur ni. Nampak tu. Haa ni. Nampak. Dia jadi gitu. Nampak. Dia jadi berketa-keta. Nampak. Ah, bila gini memelah you all nampak boleh guna lagi ni ke. Lepas tu you all pun putar dia. Dia akan jadi berair. Dia akan jadi lembek. Memel tak boleh nak jadi dah. You all tambah-tambah kalau benda ni you all gi pula masukkan susu segar pula. Memel tak jadilah kita punya kerinci kita. Memel tak jadi. Apa sajalah ni. Ni tahu. Ha, lagu mana? Lagu mana? Modal ni berapa dah modal ni tahu tak? Ha. Okey. Kak Nori nak tanya kalau campur esing dengan kerincis nak pelak gula lagi tak? Boleh tahu tak? Yang tu semua saya dah ajar dah dekat saya punya grup ekonomi. Ekonomi ajar dah. Yang tu memang full saya ajar. Dari tu dah letus semua dah ajar. Ha. You all kena tengok cara-cara step. Kalau you all main hentam, dia tak jadi. Fred orang kata cheese meleleh, you all tidak menjadi ketal. Akan jadi berair, le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 h. You all kena tengok cara. Sebab itulah saya buat kelas. Sebab itulah saya ajar live dalam saya punya grup PJJ. Sebab apa? Sebab saya nak orang yang masuk tu, orang yang orang kata berkualiti. Boleh bawa benda tu. Benda tu berkualiti, baik tak? So benda tu yang boleh bawa, orang kata boleh jana pendapatan dekat you all. Ha, yang mana yang buat kat rumah, yang orang kata kerja pun tak ada. So gunakan sebaik mungkin. Ha. Gunakan sebaik mungkin benda ni, tahu tak? Salam Nori, krim fresh cream tu diputar dalam suhu bilik atau masa krim tu sejuk. You all kena pastikan benda ni memang dah kita letak dalam freezer. Dia jadi kerah. Bila jadi kerah, kalau you all keluarkan terus you all putar dia, dia boleh. Tak ada masalah benda ni. Bukan kata tak boleh. Tetapi dia akan efek kepada kita punya mesin. Mesin kita tu beli hot Mesin kita tu beli hot tak berapa nak berkualiti. Bila tak berapa nak berkualiti, dia akan cepat rosak. Hey, sebab tu lah saya kata, bila fresh cream ni, bila kita nak putar dia, dia kena letak dulu luar dalam suhu bilik dulu. Biar orang kata lebih kurang dalam setengah gel, lebih kurang lah 20 hingga 30 minit keluarkan. Kalau banyak kena tu lama sikit lah. Kalau sikit mentah je lah. You all kena keluarkan. Biar dia, orang kata, cantik molek dulu. Biar dia tak ada buah berketa-keta lagu ni, dek. Biar dia, you all nampak gini, dek. Haa, nampak? Haa, kita nampak? Saya, weh. Haa, tahu. Biar dia sejuk lagi. Jangan biar dia tak sejuk. You all kena pastikan biar dia sejuk lagi, dek. Biar dia sejuk dalam masa sama dari dia ni cair. Hei, barulah kita boleh putar. Nak tunggu biar tak sejuk semua baru putar. Memang tak jadilah, weh. Memang tak jadilah. Ha, gitu deh. Heh. Nampak. Nampak apa weh? Aduhlah. Nori, kalau resepi cheese leleh, resepi guna fresh milk tukar guna susu full cream boleh tak? You all kena pastikan pakai susu boleh. Cuma you all, kalau full cream, kalau you all nak buat cottage cheese tidak boleh ya? Tidak boleh. Tidak menjadi. Okay, you all tidak menjadi. Tak naik. Ha, saya dah try dah pakai. Saya dah try dah. Full cream dia murah pada susu segar.
memang tak diakui. Dia murah pada susu segar. Kalau you all nak gunakan full cream, kenapa orang tak tidak gunakan dalam adunan kek kita? Sebab apa? Sebab full cream dia penuh dengan dia akan menyebabkan kek kita ni ataupun makan dia akan menggemukkan. Kita makan kek sehat, bubuh full cream pula dah. Tahu dah? Ha. So, cara dia adalah lebih baik mencegah dari mengubati. Eh, you all nak gunakan boleh, tak ada masalah. Cuma efek kepada badan kita, berok, badan kita. Makan kek, tu lah kata, makan kek sangat. Jadi gemuk. No. No, dia ada cara dia. Tahu tak, dia ada cara. Tak nanti kau makan kek lah. Kalau tak makan kek pun gemuk pun tu lah, ya juga. Ha, gemuk juga. Dia ada cara dia, sebab tu lah cara dia lagu ni. Cara dia, tak payah kata, cuba elakkan guna full cream. You all gunakan susu segar. Eh, sebab tu lah kalau saya tak, you all tengok saya, ada saya guna full cream? Tidak ada. Saya akan gunakan susu segar. Tak kira lah, memang susu segar memang mahal daripada full cream ataupun low fat. Memang mahal. Tapi dia untuk long term. Faham tak? Kita nak biar kita makan tu sehat. Makan kek pun bukan kek kata yang menyebabkan gemuk. Tapi kita yang menyebabkan makan kek tu jadi gemuk. Faham tak? Kita. Bukan kek tu. Kek tu tidak bersalah. You all yang bersalah. Sebab apa? Orang kata dah masukkan susu segar, dia pergi masuk full cream. Orang kata dah masuk minyak sunflower, dia pergi masuk minyak. Biasa pula. Ha, bukan kata tak boleh. Boleh. Cuma kita nak mencegah benda tu. You all jangan jadikan kek ni makan kek gemuk. No. Dia ada cara dia nak makan tu, tahu tak? Ha. Warna orange. Kopi warna orange pula dah ni. Boleh tak kalau kita putar FC masa dia tak betul-betul cair? Boleh. Boleh. Cuma nanti efek kepada kita punya mixer kita. Nanti akan cepat rosak. Akan cepat rosak. Faham tak? Nanti. Dan dia kata dia akan jadi, dia tak jadi semua molek lah. Dia akan nampak lah kita punya adunan ataupun tekstur kita tu nampak lah dia berketul-ketul sedikit. So be careful lah benda tu. Ha. Putar lagi boleh ke kalau nampak cat tak ketat, ulang lagi putar lama lagi? Boleh tak? Boleh. Boleh. Ha, sampailah dia tu. Kalau you all terlebih pun tak boleh juga. Ha. Kalau you all terlebih pun tak boleh juga. Dia sebenarnya benda ni, you all yang kena tentukan. You all kena buat. Dia bukan kata, nak tengok orang buat gini. Oh, jadi no. Kita yang kena buat. Kita yang tentukan. Kita yang handle. So, kita kalau buat tak jadi tu, buat lagi lah. Buat lagi lah. Buat lagi lah. Sampailah benda tu jadi. Okay? Salam Sinori. Kalau fresh cream boleh ke letak Imako? Buat ke dia letak Imako pula? Dah. Buat ke dia letak Imako? Adalah. Kek kita adalah buat letak Imako pula. Fresh cream letak Imako. Nak buat apa letak Imako tu? Boleh bagi tahu tak sebab apa nak letak Imako tu? Imako ni dia berbau tau tak? Dia berbau. Bila berbau, fresh cream kita sudah berbau vanila. Sudah berbau vanila. Kenapa nak letak Imako? Bila you all letak Imako, kek kita akan rasa dia lain. Hau, terlampau. Allah, tahulah kata buat dirilah. Ha, buat diri. Ha. Niat nak buat bunga ros selalu tak jadi. Selalu tak jadi. Sebab apa? Sebab try buat pakai ni. Pakai fresh cream. Pakai yang ini. Pakai yang ini. Ha. Cuma you all kena pastikan kalau semoleknya pukul 4-5 pagi. Ha. Kalau hak molek, auto molek lah tu. Paling waktu yang paling okey lah. Ha. Kalau bakers-bakers ni dia tahulah pukul berapa dia akan buat. Ha. Tahu.
Susah nak cari pengajar yang macam Nori beri penjelasan dengan sejenisnya yang siap buat contoh sekali sebab sebab saya tak nak you all alami juga sebagaimana saya alami sebelum ni. Orang dah tunggu dah, customer dah tunggu dah. Ha, saya tak akui lah memang itu kesilapan saya buat kerja last minute. Itu memang saya sebelum ni buat kerja last minute. Sebab kita tidak ada perancangan, kita tidak ada apa yang perlu kita buat. List to do untuk hari ni, apa aku nak buat. Ha, tak ada. Buat kerja last minute. So, bila buat tu fresh fit tak jadi. Sudah kali ni, sudah. Ha, so saya kena pasti kenapa saya punya fresh cream saya tak jadi. So why not saya share benda ni supaya you all dapat manfaat. Tahu tak? Sebab you rugi sangat kalau you all tak tahu cara nak buat. Rugi besar sangat-sangat, tahu tak? Ha, you all dah pandai buat kek, you all tak reti nak deko, memang rugi, tahu tak? Sebab kita nak hasilkan kek yang biar satu biji yang lengkap. Ha, barulah puas hati kita. Ha. Okey, dah terlambat Nori, saya dah letak dalam freezer bila nak putar jadi kata-kata. Tahu saja je. Tahu pun. Tahu pun. Ha, jadi lagu ni lah nak buat jadi lagu ni. Saya nak tunjuk contoh dekat you all. Sebab you all ni orang yang saja, you tak berapa nak percaya sangat. You jangan percaya saya lah. Saya tunjuk real dekat you all ni. Ni, dia jadi berkata-kata. Ni nampak ni, berkata-kata. Dia kalau tajuk mulut dah. Yang betul, dia tak akan jadi berkata-kata lagu ni. Dia akan jadi shiny comel molek. Kita punya apa tu? Cream cheese kita. Ni tahu saja lah ni. Tunggu masa aku nak tahu ni. Adulah. Cream cheese yang dah putar masuk freezer bila nak guna putar semula ke tak payah. Tak payah. Ha, krim dalam kotak tu kan dah manis. Perlu lagi ke bubur gula? Buat ke apa laginya? Ada saya mula tak gula tak? You all nampak saya letak gula ke? Dia dah komplit dah, manis dah. Tak payah letak gula. Tak payah. Ha, sama saya tengok cair terus masuk freezer. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masukkan je dalam kuah spaghetti kalau berketul-ketul. Jangan buat sedap lemak-lemak. Hey, ya Allah, bukanlah saya. No. Hey, ya Allah, spaghetti tu kuah dia dah lah berlemak letak. Hey, bukan dia lah. No. Bagi saya tidak boleh. Saya tak ngam. Saya tak boleh. Tak tahulah orang lain. Kalau macam saya, no. Okay, berlemak-lemak ke tu bukit. Saya tak boleh nak accept. Tahulah you all boleh accept benda tu. You all nak campur ai bukit dia lah. Saya tak. Ha. Okay. Dia boleh makan. Cuma makan sudu dua sudu mas lemak ai. Bukit tak boleh nak habis lah sepinggir tu. Kita nak makan sepinggir spaghetti. Tiba berasa berlemak-lemak gitu. Bukit dia lah. Ha. Saya kata saya boleh imagine dah benda tu, tahu tak? Belum lagi. Saya tak pernah lagi letak fresh cream dalam saya punya spaghetti. Saya boleh imagine dah benda tu. You all bayangkanlah ke mana? Saya belum lagi tak pernah buat gunakan fresh cream ni masukkan dekat kuah spaghetti. Lepas tu nak letak kuah, saya boleh imagine dah benda tu jadi lagu mana. Saya boleh imagine dah, saya boleh imagine rasa dia lagu mana, dia punya nampak lagu mana. Hai, bukan dia lah. Tak boleh. Saya tak boleh nak accept benda tu. Tak tahulah, takut you all boleh accept benda tu. Saya dah cuba resepi Red Velvet akak semalam. Memang sedap. Kak dengan Nori live bersama dengan Cik Soal. Mahudur, debak kalau dengan orang lain ni. Saya ingat letak full cream bagi kek rasa berlemak. Dia boleh rasa berlemak. You all kena pastikan dia full cream ni, dia tak sama. You all kena bezakan susu low fat, full cream, susu segar, susu UHT, lain. Tahu tak? Contohlah kalau you all nak buat, kalau full cream, you all nak gunakan untuk kek cotton cheese ke, dia tidak boleh. Tak jadi. Saya dah try dah. Saya dah tak tahulah kalau you all buat itu jadi. Macam saya banyak kali dah saya buat. Saya try buat tak jadi. Buat lagi buat tak jadi juga. Tidak menjadi. Dan kejadian dia tak cantik dan tak sesedap kalau kita gunakan susu segar. Tahu. Sebab itulah saya memang overall saya akan gunakan susu segar. Saya tak guna full cream. Walaupun you all don't expect me. Rasa lemak-lemak gitu. Boleh. Bukan kata tak boleh. Boleh. Kita kena kata biar kata mencegah lebih baik dari mengubati.
Assalamualaikum Nori. Selamat pagi dan selamat berjaya. Dah seronok tengok Nori. Thank you. Alright. Saya rasa clear dah. Jelas dan nyata apa yang saya explain untuk pagi ni. Kalau you all buat tak jadi, buat lagi. Buat lagi, buat lagi. Buat lagi, buat lagi, buat lagi. Sampailah you all capai benda tu. Sampailah you all dapat hasilkan yang memang the best, yang terbaik, yang you all rasa puas hati sangat-sangat. Ha, baik dok. Selagi you all rasa tak puas hati, buat lagi. Jangan berhenti buat tu. Buat, buat, buat. Cuma you all buat tu, kalau tak jadi, you all kena cari solution. Kenapa aku buat ni tak jadi? So you all cari solution, so you all buat yang solution tu. Kalau tak jadi juga, gunakan solution yang lain. Gunakan benda yang fresh cream pun sama. Cuma solution tu yang berbeza. Alright, jangan duduk sama gak tu. Oh, tu jangan sama bila-bila buat tak jadi. Ha. Hey. Alright. Nori, kalau orang order kek pakai fresh cream tapi dia nak warna lain boleh ke? Apa kita olehnya boleh je. Boleh saja. Boleh, 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 boleh. Kenapa tidak boleh? Boleh je. Nanti saya tunjuk dekat you. Oh, sat bimbe. Sat goba. Kita buat warna pelangi. Kita buat warna pelangi. Nanti hari kepeh. Saya kena tengok order saya. Sebab minggu ni saya punya order full. So, saya kena tengok order saya. Bila saya buat kek tu. Silap saya hari Jumaat pun satu. Kena tengok balik. Yang tu memang nanti insyaAllah saya akan gunakan fresh cream. Dan atas dia tu saya kena tengok juga. Sebab saya nak dapatkan bila kita gunakan warna untuk nak gunakan dalam kita punya fresh cream. Apa yang beza bila kita gunakan buttercream. Sebab apa? Sebab kita tidak boleh warna dia tu tidak nampak light. Tengok tu. Tidak nampak kata nampak lebih. Dia akan rasa dia warna dia light-light, warna yang muda-muda gitu. Sebab apa? Sebab kita punya fresh cream, dia dah campur susu. Bila campur susu, you all bayangkan warna merah bila campur susu jadi warna apa? Jadi warna air bandung ke? Pink. Sama lah juga. Kalau warna tu orange, dia tak akan jadi warna orange sharp boleh. Ha, dia akan jadi warna orange bila you all orange. Bila campur dengan susu jadi gana. Dia kan jadi warna muda-muda gitu. Sebab itulah saya agak kurang deko guna pakai fresh cream. Saya agak kurang. Sebab apa? Sebab saya nak warna dia tu warna yang memang spesifik warna tu. Tahu tak? Sebab kalau kita gunakan fresh cream, dia warna dia warna light-light. You all letaklah banyak sangat mana pun tidak akan jadi warna dia warna dark. Sebab dia fresh cream kita ni dah masukkan susu. So, letaklah setengah mana pun memang tidak jadi. Alright? Tapi untuk deko nanti saya tengoklah tengok mana. Sebab saya akan selitkan dengan fresh cream juga. Saya akan warnakan dia. Sabar. Buat kek biar sedap dan nampak mewah. Kita and customer pun hati. Alright, chef. Okay. FC boleh letak pewarna tak? Boleh. Tak ada masalah. You nak letak. Nak letak oil base pun boleh. Gel base pun boleh. Tak ada masalah. Boleh je. Fresh cream boleh juga kan digunakan sebagai filling cream puff atau boboloni. Tak ada. Ya ada. You all nak letak ke cream puff boleh. Boboloni boleh. Nak ayak ni. Swiss roll pun boleh. Nak letak gapa lagi? Nak buat gapa lagi? You all nak. Hokkaido pun boleh. Sebab itulah fresh cream ni kita kena jadi molek. Kena pandai buat. Kalau you all tak pandai buat, lagu mana you all nak hasilkan kek ataupun you all nak buat inti dia? Tidak kan jadi lembek lah cream puff you all tu. Tokek tak saya minum Milo. Aduh lah. Lari kalau kek coklat mousse tu boleh tak pakai fresh cream? Apa tak bolehnya? Boleh je. Boleh. Kalau lembek masuk dengan coklat jadi coklat ganache. Dia ada cara dia lah. You all lembek sama mana pun lembek. Kalau you all nak deko dia, nak jadi coklat ganache, dia orang kata kemenjadian dia tu tak semua molek. Kita nak deko pun tak cantik. Tahu tak? So you all kena pastikan you all punya fresh cream you all jadi dengan elok. Barulah you all boleh campur dengan coklat ke. Campur dengan cream cheese pun boleh. Boleh.
Resepi baru sandwich. Sandwich strawberry guna FC ala Korea. Allah, FC ala Korea. Okay, so okay lah, saya rasa clear untuk pagi ini. All the best to you all, dan jangan give up. Kita buat sampai jadi, insyaAllah. Tahu yang Norita tu lah. Okay, buat sampai jadi, insyaAllah kita yang akan dapat kemanisan dan kita punya best sangat bila kita hasilkan yang terbaik, bila kita dapat hasilkan yang orang suka, kita pun suka, orang suka, suami suka, anak-anak suka, dan benda tu akan jadi kita rasa lagi bersemangat untuk kita nak buat yang lain lagi, nak buat lain lagi, nak buat lain lagi. Okay. Kira FC ni baik untuk lepas jelakan Nori. Patut pun. Bila flash cream saya campur pewarna jadi light-light je. Tak mau jadi terang. Dia kena pakai buttercream. Sebab itulah kalau untuk deko, saya banyak gunakan buttercream. Sebab saya nak hasilkan warna yang memang dark. Dia kalau macam pakai fresh cream ni akan jadi warna light-light gitu je. Biasa-biasa gitu je. Alright. So, okeylah, saya nak undur diri dulu. Siapa yang nak dibantu boleh WhatsApp terus team saya untuk dapatkan free bantal 7 bintang yang saya akan bagi free untuk you all. Hanya limited saja saya bagi. So, siapa yang nak dibantu buat sampai jadi, insyaAllah saya akan guide you all buat sampai jadi. Okay, siapa you all jangan percaya saya. You all boleh tanya feedback-feedback yang join saya punya BJJ yang dah buat guna resepi by Norris. You all jangan percaya saya. You all jangan tanya team saya. Kalau benda-benda tu semua, you all nak dapat kepastian, you all nak dapat you all nak dapat lagu mana nak buat apa semua, you tanya orang yang dah join. Macam mana dia join tu, apa yang dia dapat, apa feedback yang dia dapat, apa impact yang dia dapat. So benda tu you all boleh tanya. Siapa yang belum lagi join saya punya PJJ, boleh tanya orang yang dah join saya punya PJJ, ekonomi ke, premium ke, expert, apa yang dia belajar dalam saya punya PJJ saya yang tidak sama dekat orang lain. Alright, okay lah, saya nak undur diri dulu. Terima kasih semua yang tengok saya punya live, yang like, yang komen, yang share. Terima kasih banyak-banyak. Yang baik, yang sempurna itu datang daripada Allah SWT. Yang buruk, yang hina, yang daif itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya akui, insyaAllah saya akan improve dia ke arah yang lebih baik. So, nak ulang tengok. Okay. So, jangan lupa buat sampai jadi. Kita buat, kita dapat. Tak buat, memang tak dapat. Nanti kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.